Ya, saya orang dunia olahraga, tentu apa yang sudah dilakukan pemerintah khususnya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi luar biasa, di mana sangat peduli kepada atlet. Tidak hanya kalau kita lihat Pak Jokowi selalu mendukung pada atlet-atlet, dan kita bisa lihat juga memikirkan bagaimana juga bonus-bonus yang besar. Dan tentu ini diapresiasi, dan kita juga mau ke depan atlet itu harus menjadi ujung tombak juga dalam pembangunan bangsa kita. Sekarang saja nanti KTP-KTP juga harus kita perjuangkan. Yang namanya atlet ya boleh ditulis sebagai atlet gitu. Supaya mereka juga punya kesempatan berbisnis, berusaha, dan lain-lainnya. Karena kan memang masa atlet itu sangat pendek. Hanya 10 tahun, 15 tahun. Tetapi ke depan harus terus dibangun. Dan karena itu kemarin kenapa beliau juga memberikan bonus-bonus besar, bukan apa-apa, supaya atlet bisa menabung. Atlet bisa beli asuransi, atlet bisa usaha, dan luar biasa kemarin kan bonus-bonusnya sampai bermiliar-miliar lah. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan kita menjadi saksi sejarah pada 2016, kita mendapatkan kembali emas di Olimpiade Rio 2016, dan juga berhasil menjadi tuan rumah baik itu Asian Games maupun Asian Para Games di tahun 2018 ini. Jadi tadi pun kita mendapatkan komitmen dari Pak Insinyur Joko Widodo, apabila nanti beliau dipercaya kembali oleh rakyat Indonesia, insya Allah tahun 2020 kita akan sama-sama berjuang di Tokyo 2020 untuk merebut suara dari dunia agar tahun 2032 Indonesia bisa menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade.